Assalamualaikum. So kita berjumpa hari ini. Sekarang kita orang berada di area Sungai Dua. Baru sampai kat sini. Hari ini perjalanan menuju ke Jitra Kedah. Jitra Kedah sebab kita sekarang sudah bermula road trip ke Koh Samui, insya-Allah. Okey. So kita dah berjalan dalam 3 jam tadi on the way ke Jitra lah hari ni untuk stay kat sana. Jadi sekarang dah sampai dekat Sungai Dua untuk kita orang lunch dulu. So dah lama tak singgah kat sini. Ni restoran Aur Gading. Tempat orang makan mi udang. Okey. Dah ke belum? Jom, slipper mana? Okey, kita pergi makan dulu. Okey, ini rupa dia. Mi udang special restoran Aur Gading di Sungai Dua. Kita makan dulu. Nah. Okay, kita dah siap makan tadi mi udang terbaiknya. So kita teruskan perjalanan ke utara. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita orang sampai ni, baru sampai kejap tadi. So ni rumah yang kita tempah malam ni. Okay. Ruang tamu. Ruang tamu. Hai. Ada kolam tapi ikan tak adalah. Memancing adalah dilarang. Cewa. Siapa lepak kat sini boleh? So kat bawah ni ada satu bilik. Bilik, setiap bilik ada aircon dengan bilik air. Okey, seterusnya kita pergi ke dapur. Ini dekat dapur. Dan belakang ni memang kawasan dia luas lah. Nak main bola ke, nak apa ke. Ni ada lagi meja makan kat sini. Dan ini dapur dia. Kat situ ada toilet sini. Okey, ini store. Okey, jom kita naik atas. Naik ke atas. Alright. Okey, naik atas je. Akan ada ruang tamu di sini lagi. Tapi kat atas ni tak ada TV lah. Dan untuk kaum-kaum ibu, kita ada iron. Saya rasa benda ni penting. Okey. Dan ini main bilik lah. Ada dua macam ni. Oh, bilik ni memang besar sebenarnya. Master bedroom. Okey. So ikutlah. Reserve lah siapa yang anggotanya. Ini master bedroom bilik air besar. Boleh lumba-lumba lari dalam ni. Tapi jangan lama sangat, nanti nak kena mandi pula. Okey. So siapa yang rakyat jelata dia ramai, boleh ambil bilik ni. Kita orang ambil bilik ni, saiz biasa je. Muatlah untuk kita orang keluarga kecil. Budak-budak, okeylah. Dan ini ada bilik satu lagi, bilik kosong. Stand by. Siapa yang dapat bilik ni? Bilik air semua dalam bilik tau. So it's kind of allowing some privacy. So ini ada satu lagi bilik. So total ada 5 bilik. Dan cepat. Check in. Alright.
kita turun ke bawah ambil barang. Okey, itu saja. Bye. Oh. Assalamualaikum. Gaya dah habis, gaya dah habis. Ya, ini peserta pertama sudah sampai di Jitral. Nak masuk masuk. Yang kedua, kedua. Explorers. Welcome. You can continue tomorrow. Jitral dah check in dulu. Check in dulu. Nah, sekarang kita berada di mana? Dekat rumah. Dekat Citra. Ya, betul. Gini, Fai. Citra. So, pagi ni nak pergi mana pagi ni? Kosamui. Ke mana? Kosamui. Thailand. Okay, gini, Fai. Oh, ini siap ada stiker. Satu kereta dua. Kiri kanan. Jangan nanti apa tengah ni. Kita benar baru lepas kita ni orang lokal. Ngopi. So ni kena tampal dekat kereta. Tampal Kiri. Apa? Bat. Okey, terima kasih. Di rumah. Okey, terima kasih. Boleh saya nak tukar duit bat lagi? Bayar betul, bayar saya rumah. Bayar. Bulan lagi dia kena bayar. Okey. Aku nak bayar. Padam. Dua. Eh, ni apa ni organize bus sarjana travel ni? Tertiba. Oh, Amo yang print ni. Tapi nama dia pun. Aku nak kuasa. Okey, sekarang kita nak kena tampan. Road trip sticker. Tampan ni biasanya naik feri nanti dapat diskaun. Di bawah tajaan sarjana. Tak tahu dekat ni. Okey. Okey, sekarang persiapan terakhir sebelum bergerak hari ini menuju ke border Bukit Kayu Hitam. Sekejap lagi kita akan proceed untuk masuk ke Thailand. Duduk jauh sebab nak ambil gambar rumah ni. Kalau duduk dekat tak nampak. Tak apa. Okey. Okey ke? Tak apa ke? Okay, nice. Okay, ini sudah tampal di sini satu. Nanti boleh ambil kupon minyak. Okay, ini kita tengok rumah Bellfire. So, rumah ni macam-macam ada ni. Yang belah sana Mazda 5 punya rumah. Kecil sikit lah. Barang-barang okay lah. Hujung sekali saya punya saya dah cover. Jadi tak nampak. Yang ni laju ni yang main ni. Hai. Ini semalam daripada Shah Alam ke sini 2 jam je. Betul tak cik? Driver pun macam ngantuk. Takut dia sampai tidur. Driver harap fokus eh. Dengan cicik kat belakang pula. Okey, ini sah punya. Okey, 5 biji. Okay, sekejap kita akan gerak ke border sekejap lagi. So, hopefully semua lancar lah. Dipermudahkan urusan dan selamat crossing the border to Thailand. Okay. Okay, sekarang kita sedang berada di laluan immigration di Bukit Kayu Hitam. So, ni kereta yang sedang berbaris lah untuk masuk ke sempadan. Ini tengah-tengah Thailand. Okey, kita sudah lepas immigration Malaysia. Sekarang kita akan menuju ke immigration Thailand. Harap-harap smooth di sana. Okey, ini sebelah Thailand ni nak sampai lah. So, kat sebelah kiri ni ada duty free complex. Kalau siapa yang berminat nak shopping dulu. Tapi kenapa pula bas ni melintang je ni? Aduh. Okay, kita tak faham.
Okey, sekarang kita dekat border untuk nak masuk ke Thailand Immigration. So basically kat sini penumpang kenderaan kena turun. So dia suruh turun semua penumpang kenderaan, pergi cop pasport dekat dalam building ni. Okey. So dekat sini. Cuma driver dengan dokumen untuk kereta saja akan bawa kereta ni lah sampai dekat yang pondok sana tu. Mungkin tujuan dia nak mempercepatkan proses lah kot. Maknanya bila passenger dah chop, ini passenger tunggu selepas gate ni, dan lepas driver dah siap chop satu seorang je, terus boleh ambil passenger yang dah siap tu lah. So saya rasa tu lah kot. Aku tukar berapa ratus dia? 600 tu, 600 ringgit. Ha, lebih kurang lah. Sehari 100 makan banyak orang. Ferry yang mahal pun. Ha, ferry je lah. Okay, kita dah sampai Haji. Masjid dah nak? Masjid dia lah, masjid dah dekat. Saksi dah ada. Imam belum sampai. Ha, imam belum sampai. Imam kita pergi menyelam, tak payah. Untuk imam pergi menyelam di payah, jadi mungkin kena tangguh lah. Kena tangguh dulu. Okey ya. Nasri. Nasri lah. Nasri. Ha? Nasri ya? Imam datang tau. Eh, so macam mana nak makan kat sini ke kat mana ni? Thai lai masak, lai masak. Masak lai baik punya. Rasa kita kena terus ah. Dia masak ke?